Sahabat Tata, welcome back ke Tapojok YouTube channel bagi sama Reisha. Hari ini Reisha mau kasih tahu aksesoris fungsional buat Toyota Race ataupun Daihatsu Rocky. Di sini Reisha udah pegang aksesoris rear trunk organizer yang posisi peletakan aksesorisnya ini ada di tempat rahasia di area bagasi mobilnya si Race dan juga Rocky ini. Ada di mana? Pasti kan udah pada tahu lah ya. Nah, ini dia nih sahabat Toto. Seperti yang kita tahu kalau misalnya di belakang bagasi Race ini ada tempat penyimpanan ban cadangan di bawah area bagasinya. Tapi cuma begini nih, tempat kosong aja. Dan juga kalau misalnya kalian naruh aksesoris, ini bakal bikin berisik banget nih ya. Reisha buktiin. Kalau misalnya kalian naruh barang-barang, pasti ada. Kalau lagi di jalan, kena pinggir-pinggirannya itu bakal bikin berisik banget dan bikin ban cadangan kalian juga gampang dan juga mudah rusak banget. Makanya, Auto Project udah bikin ini aksesoris fungsional yang bisa diletakkan di area bagasi ini. Jadi, kalian punya tempat penyimpanan tambahan dan juga bisa dilihat ya, bahannya ini benar-benar berkualitas banget, dia nggak bakal mudah penyok-penyok. Dan juga kalian mau bawa barang-barang berat bisa, terus bawa barang-barang yang ada cairannya itu juga bisa, karena ini bahannya juga waterproof. Dan juga kalian bisa tahu ya, ini banyak banget space-space yang ada dividernya atau pembatasnya, jadi beragam banget ukurannya. Kalian bisa mengorganisir juga barang-barang bawaan kalian, jadi area bagasinya pun juga bisa tambah rapih dan juga terorganisir gitu. Nah, langsung aja yuk kita coba pasangin dan kita bakal ngeliat reviewnya seperti apa. Nah, sahabat Toto, untuk rear trunk organizer-nya udah kita pasangin dan bisa dilihat ban cadangannya tetap masih ada di bawah, tersimpan rapi, dan juga di atasnya ini udah ada si organizer ini. Nah, bisa dilihat ya, ini benar-benar on fit size banget, udah perfect banget fit di area bagasi ini, jadi udah pas banget, nggak kebesaran dan juga nggak kekecilan. Dan juga pastinya ini Reisha mau kasih tahu nih, dividernya kalian kalau misalnya bawa-bawa barang-barang berat seperti dongkrak itu aman banget, karena ini juga kuat banget kalau misalnya mau bawa barang-barang berat ataupun cairan juga, karena bahannya juga mudah banget dibersihkan tadi seperti yang kuat kan. Dan sekarang kita bisa dilihat kalau misalnya ada partisi-partisi ini bisa bikin kalau misalnya kalian bawa barang-barang banyak nggak jadi bisa lebih rapi dan juga terorganisir. Beda banget kalau misalnya nggak ada si rear trunk ini. Kalau misalnya kalian nggak ada, ditaruh udah berantakan gitu aja. Sekarang ya, kita coba. Nih, Reisha punya banyak barang-barang. Jadi tinggal disesuaikan aja. Kalian mau taruh di mana? Di sini. Satunya di sini. Ataupun kalau misalnya mau yang panjang, taruh yang di tengah-tengah. Kalau misalnya barang-barang kecil supaya nggak kececer-cecer, ini bisa taruh di sini. Kalau kalian bawa barang-barang baut-baut seperti ini, kan kalau bisa digeletakin aja itu bisa bikin geletakan dan juga gampang hilang ya sahabat Toto. Ini ada dividernya juga yang untuk yang barang-barang kecil. Jadi bisa dilihat ya, lebih rapi, lebih terorganisir. Jadi kalau misalnya mau cari barang juga seret, udah kelihatan dan nggak repot-repot cari-cari. Gitu aja review aksesoris kali ini. Buat sahabat Toto yang mau dapetin aksesorisnya bisa langsung datang ke Auto Project di Race, lokasinya ada di Rukus Day Square Blok I8 Cakarang, Jakarta Barat. Ataupun kalau misalnya kalian gak punya waktu ke Auto Project di Race, senang aja karena kita juga punya layanan Auto Project Tahu Beres. Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangnya semua aksesoris dari Auto Project. Dan jangan lupa cek semua e-commerce kita di Tokopedia ataupun di Shopee. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @autoproject. Dan juga jangan lupa follow TikTok kita di @autoproject juga, karena banyak banget informasi mengenai update aksesoris Autoproject di sana. Dan segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel Autoproject. And thank you guys for watching. See you in the next video. Autoproject, bikin mobil auto keren. Bye-bye!